Inilah kambing dengan tanda seperti lafaz Allah di badannya. Kambing ini milik Kadir, warga Dusun 2 Desa West Coast Kepahyang. Bahkan kondisi anak kambing ini cepat menyebar sehingga membuat heboh warga. Anak kambing ini berjenis kelamin betina, lahir pada Jumat 23 Juni 2023 setelah sholat Jumat atau 5 Zulhijjah 1444 Hijriah, tepatnya lagi 5 hari menjelang hari raya kurban. Disampaikan Kaidir, lafaz Allah dengan jelas terlihat di tubuh kambing di sebelah kanan dengan warna coklat dikelilingi bulu lain berwarna putih. Indukan kambing miliknya untuk pertama kalinya melahirkan 3 ekor anak, 2 betina dan 1 ekor jantan. Kan agak susah dia kan. Perlu dibantu waktu dia melahirkan. Jadi setelah dibantu, karena dia tidak tahu kan. Nah, jadi pas dibersihkan, jadi aku tengok ada lafaz Allah ini. Masih pakai bungkus itu Pak? Dalam. Masih bungkus. Di dalam bungkus itu dia ulah bunyi. Dalam bungkus itu kan. Berapa selahirnya? Selain dia ini ada lagi Pak? Ini yang terakhir. Ini, kan? Terakhir. Berapa? Kaidir berharap dengan keberadaan kambing unik berlafaz Allah miliknya tersebut membawa keberkahan bagi keluarganya. Saya kan gitu, ini kan baru lahir kan. Itu masih sayang lah. Masih sayang. Tapi kalau memang itu kita juga enggak ada kemungkinan karena berkat itu. Kalau memang ini membawa keberkahan dengan misalnya ada yang menawarkan ya kita ikhlas lah berarti kata. Kalau memang ini mau. Tapi untuk sementara kita rawat dulu Pak. Untuk sementara kita rawat dulu. Nico Relius, RBTV melaporkan.